Rapimnas Partai Golkar Jakarta juga dihadiri oleh Wali Kota Solo Gibran, Rakabuming Raka. Begini jawab Gibran saat ditanya apakah dirinya sudah berkomunikasi dengan partainya, PDIP, melalui Ketua DPP, PDIP Puan Maharani. Sudah komunikasi ya, kata Gibran di DPP Partai Golkar Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober. Hal itu diucapkan Gibran saat ditanya apakah benar dirinya telah bertemu Puan Maharani kemarin pada Jumat 20 Oktober. Sementara itu, Gibran belum bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai statusnya di PDIP. Hasil Rapimnas, Partai Golkar mendukung dan mengusulkan Wali Kota Solo Gibran dan mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Rapimnas itu dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Sabtu 21 Oktober. Golkar yang dihadiri korum oleh seluruh pengurus DPP dan DPD se-Indonesia untuk diserahkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kami persilakan Mas Gibran. Mas Abah, gue lagi liat Facebook nih ya, Microsoft Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati, nungguin saya dari pagi ya. Ketemu Pak Zulas dulu, Mbak Puan dulu. Kita nggak dikasih tahu, nggak diajak. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi